أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهوها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati lagi dikasihi kekanda saya, Tuan Guru saya Al-Fadil Ustaz Jafri Mahmudi selaku pengasas Kompleks Darul Islam Al-Faizin, Kompleks Islam Darul Faizin, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, adik-adik tahfiz, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadrat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan, alhamdulillah. Marilah sama-sama kita melahirkan setinggi-tinggi, sedalam-dalam puji dan syukur. Kesyukuran yang lahir daripada lubuk hati kita kepada Zat Allah Taala. Tuhan yang selama ini terlalu baik kepada kita. Sejak kita dilahirkan ke muka bumi ini, bahkan ulama kata jauh sebelumnya, saat kita ditakdirkan untuk berada dalam perut ibu kita, dalam rahim ibu kita, telah pun bermula nikmat demi nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang tak mampu kita nak bilang, tak mampu kita nak hitung, apatah lagi kita tak mampu untuk membayar kembali segala nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Dan mungkin ada di antara kita yang berfahaman nikmat ini akan berakhir bila kita mati, masya Allah. Memang hakikat sebenarnya mati itu akan memisahkan kita dengan kenikmatan di dunia, kerana kita akan berpindah sebagai orang soleh, orang beriman. Kita akan berpindah ke alam baru yang mana kenikmatan di sana jauh lebih hebat, jauh lebih besar, jauh lebih lazat, jauh lebih nikmat, nikmat-nikmat yang bakal menanti kita di dalam syurga nanti. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah As-Sajdah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Di saat ini, ketika mana kita sedang menyembah Allah, ketika mana kita sedang bermujahadah melawan hawa nafsu kita di dunia yang sementara ini, tidak ada siapa pun di kalangan kita yang mengetahui apa bentuk nikmat yang sedang Allah sembunyikan daripada pandangan mata kita, nikmat yang sedang Allah telah simpan di dalam syurga untuk kita, yang seandainya Allah Subhanahu wa taala nak hiburkan kita, Allah boleh hiburkan kita. Allah Taala boleh buka sedikit daripada gambaran syurga kepada kita supaya sejuk mata kita. Tetapi Allah Taala tidak melakukan demikian. Allah Taala simpan nikmat itu. Seandainya ada di antara kita yang nampak nikmat itu, mata kita, jiwa kita akan menjadi tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah sangat 60 tahun, 70 tahun kita mengabdikan diri kepada Allah, sedangkan yang Allah sediakan untuk kita dalam syurga, sekecil-kecil syurga pun luasnya 10 kali ganda besarnya daripada dunia ini, masya-Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu sekalian, ulama bagi tahu kenapa dalam banyak-banyak makhluk di muka bumi ni Allah pilih manusia untuk Allah Taala bagi segala nikmat yang banyak ini. Kitalah makhluk yang paling bertuah jika kita bandingkan nasib kita dengan binatang-binatang,
Bandingkan nasib kita dengan para-para malaikat, bandingkan nasib kita dengan haiwan-haiwan, dengan tumbuh-tumbuhan. Daripada puluhan ribu makhluk-makhluk yang Allah telah ciptakan, kitalah makhluk yang paling banyak menerima anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama bagi tahu ada tiga tujuan Allah Taala bagi kita ni banyak nikmat. Yang pertama sekali, Allah Taala bagi nikmat supaya manusia ni faham dan mengerti bahawasanya Allah Taala terlalu dan teramat bangga dan mencintai manusia ni. Kita tak faham macam mana kasih sayang Allah kepada kita. Kita tak faham kebanggaan Allah kepada kita. Sebab itulah para mufassirin menyebut, ketika mana Allah ciptakan manusia, Allah bersumpah 4 kali dalam Al-Quran menggambarkan betapa gembiranya dia dengan ciptaan yang paling unik, yang paling ajaib, ciptaan yang paling istimewa. Daripada setitik air aku ciptakan manusia, faj'alnahu sami'an basira, yang boleh melihat dan boleh mendengar, yang ada perasaan, yang ada perasaan gembira. Setitik air yang mana nantinya menjadi makhluk yang paling mulia. Allah bersumpah, watini wazaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Tursina, demi negeri Mekah yang aman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku baru saja menciptakan makhluk manusia yang paling istimewa, yang paling sempurna kejadiannya, masya-Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tujuan Allah Taala ciptakan kita kerana Allah Taala nak buktikan betapa aku ini mencintai dan menyayangi kalian. Kita nak kena faham itu. Allah Taala tak nak mendengar keluhan daripada mana-mana di kalangan kita yang beritahu Allah tak sayang pada saya. Allah tak mau dengar perkataan itu. Allah Taala nak dengar daripada mulut kita, Allah sayang saya. Hadirin dan rahmati oleh Allah, itu yang pertama. Allah bagi nikmat banyak supaya kita faham Allah paling sayang kita ni, tuan-tuan, dalam dunia ni. Yang kedua, tuan-tuan, kata Syekh Atha'illah Sakandari, tujuan Allah Taala bagi nikmat yang banyak kepada manusia supaya kita semakin hari semakin dekat dengan dia, bukan semakin hari semakin jauh dengan dia. Tetapi kebanyakannya, kenyataannya, manusia yang lahir ke alam dunia ni, makin banyak nikmat, kita semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Itu pelik. Sedangkan ulama' kata anjing, seekor anjing yang hina itu pun, tuan dia bukan bagi makan lauk pun, bagi makan tulang. Makan tulang pula campak je tepi jalan, atas rumput, kadang atas tanah. Bukan bagi makanan yang istimewa, tetapi anjing begitu sayang pada tuan dia, kasih kepada tuan dia. Siapa-siapa nak memudaratkan tuan dia, anjing akan sanggup bagi nyawa dia untuk mempertahankan majikan dia, tuan dia, masya-Allah. Kita hari ini, tuan-tuan, Allah bukan bagi makan cara campak dekat kita, tuan-tuan. Allah bagi hidangan yang baik. Bahkan di antara makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, di antara makna walaqad karramna bani adam, kami muliakan anak Adam, satu-satunya makhluk dalam dunia antaralah antara makhluk yang Allah Ta'ala bagi kita makan dengan menggunakan tangan. Makhluk lain semua makan guna mulut. Lembu nak makan kena guna mulut. Makhluk-makhluk yang lain makan dengan guna mulut. Ayam pakai mulut. Manusia ni Allah Ta'ala bagi dia suap makanan, tuan-tuan, dengan tangan dia. Itu makna walaqad karramna bani Adam. Demi sesungguhnya kami muliakan anak Adam. Yang ketiga, masya Allah, tujuan Allah bagi kita banyak nikmat, banyak rahmat, banyak anugerah ni, supaya kita merasa malu nak durhaka pada Allah Ta'ala. Itu tujuan dia bagi kita banyak nikmat. Maka bila mana kita, Allah Ta'ala besarkan kita, hari lahir kita ke dunia ni, kita tengok kita tak ada apa-apa, kita kosong, nama pun tak ada. Bahkan Allah Ta'ala suka ingatkan kita, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun shay'an mazkura. Bukankah pernah datang satu detik, satu ketika dalam kehidupan kamu, wahai hambaku, satu masa dahulu tak ada siapa pun sebut nama kamu, tak ada siapa pun kenal kita. Kita ni manusia yang disappear, yang tak wujud. Lalu Allah Ta'ala lahirkan kita ke muka bumi ni, masya Allah,
untuk kita mengecap nikmat Allah Ta'ala. Sambil kita mengecap nikmat Allah ni, yang Allah Ta'ala minta daripada kita, empat perkara di sebalik nikmat ini. Yang pertama, Allah Ta'ala suruh kita bersyukur, terima kasih pada Allah. Ucap Alhamdulillah. Nak buat apa-apa, Bismillah. Selesai menggunakan nikmat Allah, ucaplah Alhamdulillah. Mudah saja. Jangan lupa. Mulakan apa-apa dengan Bismillah, akhir dengan Alhamdulillah. Itu tanda kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi berbeza dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita ni untuk menzahirkan kesyukuran kepada Allah. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni, satu masa Allah Ta'ala uji keluarga Nabi dengan kelaparan dan kemiskinan. Nabi balik ke rumah tengok isteri dalam kelaparan, sedih hati perasaan Nabi. Dalam keadaan sibuk berdakwah, tak ada masa nak berniaga, tak ada masa, tak sempat nak cari keperluan hidup. Nak pergi kebun pun tak sempat. Siang malam sibuk dengan dakwah. Siang dengan dakwah, malam hari sibuk di atas tikar sejadah. Masya Allah. Tiba satu hari bila mana Nabi SAW balik ke rumah, Nabi hampir-hampir menangis tengok anak isteri dia dalam kelaparan. Maka di kala itulah dalam riwayat, para sahabat Nabi mendengar bunyi suara seumpama kiamat dah nak berlaku di langit. Rupa-rupanya para malaikat sedang gelisah tengok keadaan yang menimpa keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sedang sedih, sedang gelisah, kecoh malaikat di langit. Keluarga Nabi Muhammad dalam kelaparan. Maka di saat itulah Allah Taala hantar malaikat Jibril alaihi salam turun ke muka bumi ini. Masya-Allah. Jibril datang, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT hantar aku untuk bagi tawaran kepada kamu. Nak tanya ni, kamu redha ke tidak dengan ujian yang menimpa kamu sekarang ni? Ujian 63 tahun yang aku bagi ujian kepada kamu, miskin, susah, lapar. Hari ini kita orang beriman, kadang-kadang kita anggap itu bukan nikmat. Sedangkan susah pun nikmat, lapar pun nikmat, miskin pun nikmat, sakit pun nikmat. Ini yang kita tak faham ni, tuan-tuan." Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Malaikat Jibril, "Allah tanya kepada kamu, wahai kekasihnya, wahai kekasih Allah, wahai Muhammad, apakah kamu redha dengan ujian yang menimpa kamu di saat ini? Kalau kamu tidak redha, aku boleh ubahkan gunung-gunung di Madinah ni, gunung-gunung Uhud ini, berubah menjadi intan belian, intan permata, supaya kamu dapat gunakan, belanjakan untuk keperluan hidup kamu, dan gunakan untuk kerja dakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ambil mesyuarat daripada Jibril. "Apa pandangan tuan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha Ta'ala khayyarani." Allah pilih untuk kepada aku dua tawaran, dua pilihan. "Baina an akuna 'abdan nabiyyan." Kamu boleh jadi seorang nabi dalam masa yang sama jadi seorang hamba Allah Ta'ala yang miskin, yang susah. "Ataupun baina an takuna malikan nabiyyan." Ataupun kamu boleh jadi nabi dan dalam masa yang sama boleh jadi raja macam Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata Nabi, "Waktu itu aku teringat Nabi Sulaiman pernah doa kepada Allah, 'Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadi min ba'di.' Ya Allah, berilah aku kerajaan yang tak dapat ditandingi oleh sesiapa pun selepas kewafatan aku nanti." Nabi terfikir ayat itu satu. Tanya Malaikat Jibril, "Apa pandangan tuan?" Jibril tak cakap banyak. Jibril ambil tangan dan isyaratkan ke tanah. "Antawadha' ya Muhammad." Berendah dirilah engkau wahai Muhammad. Kehidupan dunia ini, "Tilka darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'ulwan fil ardi wala fasada." Kehidupan akhirat, nikmat syurga, kami sediakan kepada mereka yang hidup di dunia tak inginkan ketinggian, tak nak apa-apa kemasyhuran, kemuliaan, tak nak dimuliakan, tak nak dibanggakan, tak nak dimasyhurkan, dan dia tak suka buat kerosakan di muka bumi. Allah bagi akhirat kepada dia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil pandangan Jibril, "Aku pilih pilihan yang kedua. Aku nak jadi seorang nabi dalam masa yang sama jadi seorang hamba Allah Ta'ala. Dalam keadaan itu Allah telah akan uji aku," kata Nabi. "Satu hari aku kenyang." Kenyang Nabi bukan macam kenyang kita, tuan-tuan. Kenyang Nabi maksudnya hari itu dapat makan. Dan makan pula belum tentu ada lauk.
Kita orang Melayu, Masya Allah, kadangkala kita malu dengan Allah Ta'ala. Lauk kita atas meja kita 10 jenis, tuan-tuan, tapi ibadat kita dengan Allah sangat sikit. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lauknya cuma satu. Kadangkala cuma makan cuka saja. Nabi malu segan nak tanya Allah, tak ada lauk lain ke? Nabi puji makanan, ni'mal idam al-khallu. Lauk paling lazat di dunia ni adalah cuka, kata Nabi. Satu hari aku kenyang, aku akan puji Allah sungguh-sungguh pada hari itu. Terima kasih Allah bagi aku makan pada hari ini. Satu hari Allah Ta'ala akan bagi aku lapar. Bila aku lapar, aku akan berzikir kepada Allah Ta'ala. Aku ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apa tanda kesyukuran Nabi? Nabi nak balas kesyukuran pada Allah, apa yang Nabi buat? Nabi bangun semayang tahajud sampai bengkak kaki di tengah malam. Itu kesyukuran Rasulullah. Kesyukuran Nabi kepada Allah. Terima kasih, wahai Allah, kau jadikan aku laki-laki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya Allah, kau jadikan aku nabi akhir zaman. Nak terima kasih di atas segala nikmat yang Allah bagi ni, Nabi sujud panjang-panjang. Kadangkala Siti Aisyah radhiyallahu anha sampai tak digoyang badan Nabi ni, takut-takut Rasulullah meninggal dalam sujud, tuan-tuan. Itu kesyukuran. Allah minta kita bersyukur, terima kasih pada dia. Yang kedua, tuan-tuan, di sebalik segala nikmat yang Allah bagi kepada kita, Allah suruh kita ni mengenang, mengimbas, merenung, kadang-kadang duduk seorang-seorang, ingat balik nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Hang ni dulu siapa? Hang bukan siapa-siapa pun. Orang tak kenal hang pun. Hang tak ada apa-apa kelebihan pun. Dulu hang jahil, hang bodoh. Dulu hang miskin. Kita ingat diri kita. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kala duduk seorang-seorang merenung, tuan-tuan, tiba-tiba menangis. Sahabat-sahabat Nabi. Ingat balik dulu kita berada di zaman jahiliyah. Bodohnya kita, kunna na'budul hajar. Dulu kita sembah batu. Wa na'kulul jifah, kita makan bangkai, kata sahabat-sahabat. Laulallah, kalaulah bukan Allah bagi hidayah kepada kita. Macam tuan-tuan yang ada kat sini ni, masya-Allah. Kalau Allah tak bagi hidayah pada kita ni, di mana kita berada sekarang ni, tuan-tuan? Dulu 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, ada tak kita dalam majlis ilmu ni? Tak ada. Ini semua limpah kurnia Allah. Allah bimbing kita, Allah tunjuk jalan dekat kita. Allah bagi taufik dekat kita. Ya Allah, bertuahnya aku, ya Allah. Laulallah ma sallaina. Kalau Allah tak bagi hidayah, kami tak semayang. Kami tak bayar zakat, kami tak kenal Allah. Kami tak kenal masjid. Allah yang bagi nikmat ni kepada kami. Sayyidina Umar kadang-kadang duduk seorang-seorang, dia tersengih, Masya Allah. Orang tepi ditanya, kenapa Amirul Mukminin tersenyum? Ingat zaman jahiliyah dulu, zaman bodoh kita dulu. Kami dulu zaman jahiliyah, kata Sayyidina Umar, pergi kebun kurma balik, bawa balik standan kurma. Rasa terima kasih dekat Tuhan bagi rezeki dekat kami pada hari ini. Maka kami buat kurma tu dalam bentuk patung. Keesokan hari kami balik daripada kebun lapak, kami ambil balik Tuhan tu, kami makan balik semula. Ambil telinga Tuhan makan, ambil hidung Tuhan makan. Ingat balik zaman itu, bodoh sungguh kita, no? Bodoh sungguh kami. Teringat zaman bodoh dulu, Masya Allah, itu kita kena mengenang balik nikmat yang ada pada hari ini ni, jika dibandingkan dengan nikmat yang terdahulu. Yang kedua, kadangkala Sayyidina Umar kadangkala menangis, sahabat-sahabat menangis. Kenapa? Teringat zaman jahiliyah dulu, Masya Allah. Kita ni kalau Allah tak bagi Islam dekat kita, Allah tak bagi hidayah dekat kita, apa jadi dengan kita ni, Masya Allah? Dulu kita berada di tebing neraka jahannam. Para sahabat Nabi dulu diingatkan oleh Allah, macam mana keadaan kamu sebelum dapat hidayah? Wa idza busyira ahduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Apabila satu orang datang bagi berita gembira, tuan, isteri tuan telah pun selamat melahirkan, tahniah, Masya Allah. Apa babynya, baby girl ke baby boy? Kalau dikhabarkan ini tuan dapat baby girl, zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Allah sendiri beritahu, wajah jadi hitam dan dia menelan kemarahan di hati dia. Marah sangat dapat anak perempuan, benci sangat dapat anak perempuan.
yatawara minal qaum, dia akan bersembunyi 2-3 minggu tak nak jumpa orang. Min su'i ma busyira bih, buruknya khabar gembira yang disampaikan kepada dia. Dia terfikir, ayum sikuhu ala hunin, patutkah aku bela anak perempuan sampai besar dalam keadaan aku dihina oleh kaum aku? Am yadusuhu fiturab, ataupun hari ini juga anak lahir, lepas isteri melahirkan, ambil anak perempuan, gali lubang, kambuih, dan tanam anak perempuan hidup-hidup. Ini keadaan para sahabat. Bila dia mengenang balik, dia akan menangis, tuan-tuan. Ya Allah, besarnya hidayah ini, ya Allah. Kalau Allah telah tak bagi agama dekat kita, kalau Allah telah tak bagi nikmat agama. Sebab itu tadi kita dengar adik-adik kita beritahu, alhamdulillah ala ni'matil islami wal iman wa kafa bihima minan ni'am. Segala puji bagi Allah. Allah bagi kita nikmat Islam, nikmat iman, dan cukup dah dua nikmat ini. Kalau Allah tak bagi nikmat lain pun tak apa dah. Dua nikmat ini dah cukup di dunia ini. Nikmat Islam, nikmat iman. Tak ada nikmat lain pun tak apa. Yang penting kita ni kena mengenang jasa-jasa dan nikmat-nikmat yang Allah bagi dekat kita. Yang ketiga, Allah Ta'ala suruh kita ni, bila dapat nikmat kena cerita dekat orang. Bukan di atas jalan berbangga-bangga, tapi nak cerita betapa hebatnya kurniaan Allah Ta'ala. Dalam banyak-banyak manusia ni Allah pilih kita untuk dapat nikmat itu. Kita bersyukur pada Allah. Cerita wa amma bi ni'mati rabbika fa'hadis. Nikmat Allah yang Allah bagi dekat kamu, kamu kena cerita dekat orang. Betapa besarnya kurniaan Allah Ta'ala. Bukan sebab kita hebat, tapi ini sebab Allah nak bagi kita. Dan yang keempat, tuan-tuan, Allah suruh kita bergembira dengan nikmat yang Allah telah bagi. Qul fa bi ni'matillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'u. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, Allah berjanji dalam Quran, nikmat yang kita syukuri bukan sekadar kekal tetapi akan bertambah. Sebab nikmat Allah ni ada dua. Satu nikmat biasa, satu lagi nikmat mazidah, nikmat tambahan. Sebab itu tadi masa kita semayang, kita baca doa apa? Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Faham ke tidak apa yang kita baca tu, tuan-tuan? Segala puji bagi Allah, hamdal hamidin, puji-pujian orang yang memuji, hamdan syakirin, pujian orang yang bersyukur, hamdan yuafi ni'mahu, puji-pujian yang merangkumi segala nikmat yang Allah bagi kepada kita, wa yukafi'u mazidah, dan merangkumi nikmat-nikmat tambahan yang Allah bagi kepada kita. Ulama kata, tuan-tuan, nikmat ni ada nikmat yang Allah umumkan kepada semua manusia. Semua orang ada mata, ada telinga, ada mulut, ada keluarga, ada kenderaan. Itu nikmat umum. Itu pun kita kena terima kasih pada Allah. Satu-satu nikmat lebih berharga daripada dunia dan sisi-sisinya. Nikmat mata kita ni, tuan-tuan, lebih bernilai daripada dunia dan sisi-sisinya. Betul tak? Kita dengar satu orang budak kecil Indonesia, dia menyanyi, ibu kan, beritahu pada aku bagaimana indahnya bunga itu. Wahai ibu, beritahu pada aku betapa indahnya dunia ini. Aku cuma mampu meraba saja. Tuan-tuan yang mulia, nikmat mata saja pun dah besar dan mahal. Tetapi ulama kata, di dunia ada nikmat mazidah, dalam syurga pun asal ada nikmat mazidah, nikmat tambahan. Nikmat tambahan ini menuntut ekstra syukur. Iaitu dalam banyak-banyak manusia, kadangkala Allah pilih kita ni, suara kita lain pada lain. Suara sedap, lain pada lain, serak basah, serak basah. Ha, ini orang lain semua suara dia sumbang, kita serak basah, tuan-tuan. Allahu Akbar, satu nikmat lebih pada orang lain. Orang Melayu semua kecil-kecil, tiba-tiba kita tinggi, tuan-tuan. American size. Itu syukurnya kena lebih lagi. Orang lain semua biasa-biasa, kita, tuan-tuan, Allah jadikan kita tampan, handsome sikit lebih pada orang lain, syukurnya kena tambah lagi, tuan-tuan. Orang lain kahwin anak tak ramai, kita anak ramai, alhamdulillah, syukurnya kena lebih lagi. Orang lain ada kebun 1 hektar, kita ada 30 hektar,
sepatutnya syukurnya lebih lagi sebab Allah Ta'ala bagi nikmat ekstra kepada kita, nikmat mazidah tuan-tuan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, Allah berjanji, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهِ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Allah berjanji, Allah tak pernah mengubah mana-mana nikmat yang telah diberi, dipinjamkan kepada mana-mana hamba dia, melainkan hamba itu sendiri yang mengubah nikmat jadi bala, nikmat jadi azab. Tuan-tuan yang mulia, lawan daripada nikmat ni bala. Allah tak ubah, Allah dah bagi nikmat, Allah tak cabut. Imam Ghazali rahmatullah alaih beritahu, mana-mana anggota badan kita yang kita rasa dia dah mula lemah, dah mula kurang dia punya power dia, mata tak berapa nak terang, telinga tak berapa nak dengar, tangan dah kebas-kebas, kaki dah mula tak berapa nak larat, yakinlah kamu anggota tersebut telah digunakan untuk melakukan durhaka kepada Allah. Kenapa? Allah janji nikmat yang dia telah bagi dia tak akan cabut. Kalau kita gunakan nikmat tadi di jalan yang betul, bukan makin lemah, bahkan makin kuat. Makin kuat tubuh badan kita, makin tua makin terang mata, makin tua otak kita makin cergas, badan kita makin sihat sepatutnya. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, hari ini saya nak bincang satu tajuk di mana kadang-kadang nikmat itu adalah nikmat dan kadang-kadang merupakan istidraj daripada Allah Ta'ala. Ini satu bab yang dibahaskan oleh Imam Atha'illah Sakandari dalam kitab Hikam dia, Masya Allah. Yang pertama, Imam Atha'illah Sakandari bagi tahu perkara yang kamu kena lakukan di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Yang pertama, kamu kena takut hilang nikmat setelah Allah bagi nikmat ini tadi. Nikmat yang Allah bagi ini semua mahal-mahal. Kena ada dalam hati kita rasa bimbang, takut hilang nikmat, takut tercabut nikmat. Maka nikmat tadi kena ikat dengan syukur. Dan kamu kena bimbang nikmat tadi akan tercabut bila mana kamu melakukan dosa dan kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Sebagai contoh tuan-tuan yang mulia, Nabi Adam AS duduk dalam syurga beberapa lama bersama dengan Siti Hawa AS. Duduk dalam syurga sepenuh-penuh nikmat Allah bagi. Tapi biasalah tuan-tuan, manusia ni sentiasa diuji oleh Allah. Allah kata dalam syurga semua barang boleh makan, semua barang boleh sentuh, semua tempat boleh pergi, melainkan pokok ni yang hang tak boleh dekat. Wala taqraba hadhi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan datang dekat-dekat dengan pokok ini, nanti kamu jadi orang zalim. Naya kat diri sendiri, menyusahkan diri sendiri. Tapi tabiat manusia ni tuan-tuan, benda yang disuruh dia tak nak buat, tapi benda yang dilarang itu yang dia nak pulun tuan-tuan. Al-insanu, kata pepatah Arab, manusia ni harisul lima munia, dia tamak kepada benda yang dilarang. Jadi isteri pula pujuk, abang tolonglah bang, agak-agaknya betul juga cakap si Azazil tu, kalau kita makan buah ni mana tahu kita kekal dalam syurga bang. Isteri pula pujuk, dia takut, tapi tak apalah bini pujuk, sayang punya nak menunaikan hajat sayang, abang makan je lah buah ni. Masya Allah, dia pun makan tuan-tuan. Bila Nabi Adam makan saja, langgar saja perintah Allah, walaupun Nabi Adam bukan buat dosa pun, makan buah khuldi itu tak ada hukumnya dosa besar ke dosa kecil ke makruh ke haram ke, tak ada. Cuma Allah tak bagi makan, tak bagi dekat, itu ujian daripada Allah Ta'ala. Bila dia makan tuan-tuan, Nabi Adam dicabut oleh Allah 4 atau 5 nikmat Allah cabut daripada diri dia. Nikmat besar-besar. Yang pertama, sebaik saja makan, Allah terus cabut pakaian syurga daripada dia. Dulu hidup dalam syurga dengan pakaian yang mulia, kemewahan. Allah cabut pakaian, Allahu Akbar, malu. Siti Hawa pun dengan Adam AS lari belakang pokok menyorok, takut terserempak dengan malaikat. Kita ni dah tak ada pakaian, nak cari mana kedai baju tak ada ni. Kan, supermarket tak ada dalam syurga, kedai baju tak ada. Tutup aurat dengan daun-daun tuan-tuan. Tengah duduk dalam keadaan begitu tuan-tuan, tiba-tiba datang pula bala yang kedua. Satu orang yang melakukan satu dosa, bukan satu bala, bukan satu nikmat yang Allah telah bagi, cabut.
Tetapi banyak bala Allah bagi. Yang kedua, tiba-tiba sakit perut pula, masya Allah. Tengah duduk nak sakit perut, memulas perut ni, masya Allah, nak cari toilet. Kalau kita lah cakap bahasa kampung ni, jumpa malaikat, ada toilet tak? Saya nak buang air besar ni. Malaikat kata, minta maaf tuan, dalam syurga ni tak ada tandas, tak ada jamban. Habis tu nak buang di mana? Kena buang di dunia, masya Allah. Syurga tak layak untuk buang air besar, buang air kecil. Siti Hawa tak pernah datang bulan. Sekali durhaka pada Allah, bukan dia yang durhaka juga. Dia suruh Nabi Adam makan, dia pun kena datang haid, masya Allah. Darah pula dah keluar, masya Allah. Dalam keadaan begitu, tuan-tuan, Allah Ta'ala cabut nikmat yang ketiga. Allah singkirkan mereka daripada syurga, masya Allah. Dikeluarkan daripada syurga. Jatuh daripada tingkatan syurga yang tinggi. Kalau syurga tu 3,500 tahun perjalanan daripada alam dunia, jatuh ke dunia, tuan-tuan. Jatuh ke bumi, tuan-tuan. Nabi Adam AS jatuh di Sri Lanka. Siti Hawa dijatuhkan di Jeddah, tuan-tuan. Nikmat yang keempat, Allah cabut nikmat kasih sayang suami isteri. Hari ini orang Malaysia, kita pelik kenapa Malaysia banyak perceraian. Kes perceraian banyak sangat. Tiap-tiap berapa minit berlaku kes perceraian. Dulu masa kahwin bukan main hebat. Kan? Sambutan perkahwinan, masya Allah, masa hari kahwin kita rasa inilah kekasih awal dan akhir, zahir dan batin. Til jannah. Dibuat tangan macam ni pula. Kan? Masya Allah, ini memang pakarnya. Kata orang bahasa Urdu ni pakar. Pakar muhabbat eh. Ini cinta yang betul-betul asli punya. Kahwin 2 bulan dah bercerai. Apa punca, tuan-tuan, perceraian? Perceraian sama dengan Nabi Adam AS, dipisahkan oleh Allah gara-gara maksiat. Walaupun Nabi Adam tak buat dosa, ini untuk kita, kira kita lah, kira bahagian kita. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita buat dosa, Allah pisahkan suami isteri. Maka tuan-tuan yang mulia, Nabi Adam dah mula menyesal. Yang kata makna summa radadnahu asfala safilin, kami dah ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Dia sepatutnya dengan nikmat tadi digunakan untuk tingkatkan darjat dia di sisi Allah. Dia makin dapat nikmat, makin dekat dengan Allah, bukan makin jauh dengan Allah. Dia akan dekat dengan Allah bila dia memperbanyakkan amalan fardu dan amalan sunat, dan dia akan jauh dengan Allah bila dia melakukan dosa dan maksiat. Jangan pandang kecil dosa itu. Kita kata ini dosa kecil ni, ustaz. Makruh je pun bukan haram. Haram ke makruh, ustaz, kita kata? Kita pula tanya, ustaz, ada fatwa kata haram, ada fatwa kata makruh, mana satu yang betul, ustaz? Kita ambil yang makruh je lah, masya Allah. Tuan-tuan yang mulia, makruh pun jatuh juga, tuan-tuan. Nabi Adam jatuh 3,500 tahun perjalanan jatuh ke muka bumi ini. Makna summa radadnahu asfala safilin, kami rendahkan mereka serendah-rendah martabat apabila melakukan dosa dan maksiat. Jatuh, jatuh, jatuh. Kita tadi semayang ni, maghrib, satu sekali semayang 27 darjat kita naik di sisi Allah Ta'ala. Satu darjat jarak 500 tahun perjalanan. Tinggi dah darjat kita ni. Saat lagi semayang isyak berjemaah, lagi dapat darjat lagi tinggi lagi, tinggi lagi, tinggi lagi di sisi Allah. Sekali je buat dosa, merudum jatuh, brrr, jatuh pula ke bawah, tuan-tuan. Nak panjat semula tu bukan makan hari, makan tahun pun belum tentu. 10 tahun belum tentu dapat darjat yang telah kita capai tadi. Sebab itu para kekasih Allah Ta'ala ni takut nak buat dosa, takut rendah martabat, rendah darjat di sisi Allah Ta'ala. Dan sentiasa kalau boleh setiap saat naik darjat demi darjat di sisi Allah Ta'ala. Kedudukan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, nikmat ini akan jadi nikmat bila mana kita menggunakan nikmat tadi untuk kita dekatkan diri kepada Allah. Dan nikmat akan jadi nikmat bila mana kita sandarkan nikmat ini datang daripada Allah. Kesempurnaan ini datang daripada Allah. Dan nikmat tadi akan berubah jadi istidraj bila kita buat menggunakan nikmat tadi untuk durhaka kepada Allah, dan kita rasa kepandaian-kepandaian kita, kebolehan-kebolehan kita itu datang daripada diri kita sendiri. Sebab itu kita tengok dalam Al-Quranul Karim, ada 3 golongan yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan 3 kelebihan.
Yang pertama Allah Ta'ala uji mereka ni tuan-tuan dengan pemerintahan. Allah nak tengok, dah jadi raja, dah jadi pemimpin, kamu semakin dekat dengan aku ke semakin jauh dengan aku? Tuan-tuan yang mulia, yang kedua tuan-tuan, Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita golongan yang kedua dalam Al-Quran, golongan yang berilmu. Dan golongan yang ketiga yang ada dalam Al-Quran adalah golongan yang berharta. Ini tiga nikmat. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang mulia, golongan yang pertama Allah bagi pemerintahan kepada mereka, ada empat orang dalam dunia yang Allah Ta'ala bagi dia kelebihan boleh memerintah satu dunia. Satu dunia, bukan satu Malaysia, satu dunia. Dua orang beriman, dua orang kufur pada Allah Ta'ala. Kita nak cerita part yang beriman saja tuan-tuan, tak dan. Sebab kuliah sampai pukul 9 saja. Jadi insyaAllah Ta'ala, nak lagi kita sambung lagi insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang mulia, Nabi Sulaiman AS ni Allah bagi dia kerajaan yang hebat. Kerajaan Nabi Sulaiman ni merangkumi manusia, jin, binatang-binatang, burung, semut, semua di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman menguasai mereka. Bahkan dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman ni tubuh tim-tim di kalangan jin ini jadi diver tuan-tuan, penyelam, untuk cari mutiara-mutiara dalam laut, bawa kat Nabi Sulaiman. Emah-emah dalam bumi ini semua bagi kat Nabi Sulaiman. Tapi apa yang Nabi Sulaiman buat dengan kerajaan tadi? Yang pertama, dia tak lupa diri tuan-tuan. Sentiasa ingat pada Allah. Satu hari Nabi Sulaiman AS tengok kuda dia, 100 ekor kuda yang begitu hebat, yang begitu sihat, digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Tapi kerana sibuk dengan kuda, sampai solat asar terlewat sikit, terlewat sembahyang asar. Nabi Sulaiman bila tengok masa dah terlepas gara-gara kuda ni, macam kita lah kata, lah ni kita pun buat kerja agama juga, kita buat bisnes, lewat sikit sembahyang asar tak apa. Ini pun agama juga, ini pun agama juga. Cari rezeki halal pun perintah Allah juga, bagi makan anak bini rezeki halal. Ha tu, kita punya akal kita. Kita ingat kita cerdik lah tu. Ingat lepaslah di sisi Allah. Di antara dua perintah Allah, mana lagi besar? Perintah semayang dengan perintah cari rezeki. Bila datang azan dikumandangkan, perintah cari rezeki batal tuan-tuan. Lepas semayang baru boleh cari rezeki balik. Tengah semayang itu kalau cari rezeki, haram hukumnya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang mulia, Nabi Sulaiman tengok kuda ni walaupun dia bagus nak digunakan untuk jihad, tapi telah melalaikan aku daripada zikrullah, daripada semayang. Aku sembelih semua kuda ini bagi makan fakir miskin. Tak ada kebaikan pada harta yang melalaikan aku daripada zikrullah. Ini Nabi Sulaiman AS dia faham. Dan digunakan kerajaan dia untuk berdakwah. Mana lagi negara yang belum beriman pada Allah, aku jumpa dia. Puteri Balkis belum beriman, aku dakwah dia beriman pada Allah Ta'ala. Ini orang yang tidak teristidraj. Dia tak terfitnah dengan pemerintahan dia. Golongan yang lain, Fir'aun. Bukan perintah satu dunia, baru perintah negeri Mesir pun dah wasak tuan-tuan. Hancur kehidupan dia dan akhirnya mati dalam keadaan kufur pada Allah Ta'ala. Golongan yang kedua dalam Al-Quran, Allah cerita golongan berilmu. Kalau kita ada ilmu, tadi cerita kalau kita ni jadi pemerintah, kalau kita ni ada ilmu pun ada ujian daripada Allah. Allah bagi ilmu nak tengok kita ni makin dekat dengan Allah ke makin jauh dengan Allah. Ada orang dia belajar fiqah tinggi tuan-tuan, tapi dia gunakan hukum fiqah untuk lari daripada perintah Allah. Dia mengaji tinggi, ha, Masya Allah, sekarang ni tiba waktu bayar zakat, dia boleh pusing-pusing sampai dia tak payah bayar zakat. Kadang-kadang dia mengaji tinggi-tinggi sampai dia cari hukum macam mana tak payah semayang. Ha, itu mana dia difitnah dengan ilmu. Ha, sebab Allah kata wa aqimis solata li zikri, dirikan semayang untuk berzikir pada aku. Ha, sekarang aku dah berzikir, saya sedang solat daim, dia kata solat berkekalan 24 jam semayang ni, hang tak tengok aku tengah semayang. Ha, Masya Allah, itu ujian ilmu Allah bagi. Maka dalam Quran ada golongan yang tinggi ilmunya dari segi agama tuan-tuan. Nabi Sulaiman bila dakwah Puteri Balkis, Puteri Balkis nak beriman pada Nabi Sulaiman AS. Tapi dalam perjalanan Puteri Balkis nak mai, Nabi Sulaiman offer, siapa di kalangan tuan-tuan yang boleh bawa istana Puteri Balkis daripada kota Sabak ini datang ke Palestin? Maka satu orang di kalangan yang berilmu, di kalangan umat Nabi Sulaiman, di kalangan jin, jin Ifrit,
Namanya Zakwan, masya Allah. Ada orang nama Zakwan kat sini. Tuan-tuan yang mulia, nama ifrit tu Zakwan. Dia kata, tuanku, ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Sebelum tuan bangun daripada kursi, insyaAllah istana Puteri Balqis sudah sampai di sini. Tengok tinggi mana ilmu dia. Tinggi tuan-tuan. Nabi Sulaiman kata, aku tak puas hati lagi. Ada lagi yang lagi di kalangan tuan-tuan yang lagi power daripada dia, ada tak? Masya Allah, satu orang yang berilmu di kalangan umat Nabi Sulaiman bernama Asif bin Barkhiya. Dia kata, tuanku, saya boleh bawa istana Puteri Balqis sebelum mata tuanku berkelip, insyaAllah sampai dah istana tu. Boleh tuanku? Ah, yang tu boleh insyaAllah. Tuan-tuan, dia baca Hizbul A'zam. Ah, Hizbul A'zam ni macam-macam ulama' tafsirkan. Ada kata, ya awwalil awwalin, ya akhiril akhirin, ya rahimal masakin, ya dzal quwwatil matin. Banyak doa-doa khilaf di kalangan ulama' apa makna Hizbul A'zam. Dia baca, tiba-tiba istana Puteri Balqis terbang daripada sana, tam tersergam, dalam sekelip mata dah sampai depan Nabi Sulaiman AS. Tapi tara tu punya ilmu pun, dia tak kata, kalau kita lah ni tuan-tuan, han tengok dah aku, power tidak kan? Power tidak aku. Istana tu aku boleh pindah. Kita jangan kata boleh buat istana pindah sini tuan-tuan. Kalau kita dapat sikit kelebihan Allah bagi pun dah sesak dah kita tuan-tuan. Sebab itu Allah tahu kita tak boleh bagi banyak lebih. Bagi tara ni dah cukup, dah elok dah tuan-tuan. Kalau bagi lebih lagi rosak kita. Bagi lagi alim daripada sekarang, takut kita rosak. Sebab itu Allah bagi kita cukup-cukup makan saja. Asif bin Barkhiya punya tinggi ilmu macam tu pun, dia kata, bila falamma ra'ahu mustaqiran indahu, ketika mana dia melihat istana Puteri Balqis tersergam indah di hadapan dia, dia kata, hadha min fadli rabbi, ini limpah kurnia daripada Tuhan aku. Lia beluani, Allah bagi aku ilmu tara ni nak uji aku sebenarnya. Ha'ashkur am akfur, nak tengok aku ni bersyukur ke tidak, ataupun aku kufur pada Allah Ta'ala. Ada orang dapat ilmu magic macam tu, dia jadi kufur. Tuan-tuan, Qarun laknatullah alaih, dia dapat ilmu tuan-tuan, pegang apa jadi mas. Kalau kita nak jadi itu macam tu, rasa-rasa boleh jadi kita pun jadi macam Qarun juga. Pegang apa jadi mas. Akhirnya tuan-tuan, dia terfitnah dengan ilmu dia sendiri. Dia rasa ini, kelebihan ini datang daripada diri sini. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini kemahiran buat mah ni datang daripada kelebihan aku sendiri. Aku jaga semayang tahajud, aku jaga semayang duha, tiba-tiba ni rezeki mai. Hampa tengok tak? Hebat dah aku. Waktu itu tuan-tuan, orang kampung pun tengok Qarun. Allah, 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 bagusnya Qarun. Alangkah bertuahnya kalau kami jadi macam Qarun. Alangkah beruntungnya kalau anak-anak kami jadi macam Qarun, dapat ilmu Qarun tu, masya Allah. Tuan-tuan yang mulia, Qarun dengan ilmu dia, dia sesat jauh daripada agama Allah Ta'ala, dan akhirnya dia mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah Ta'ala. Ini yang kita bimbangkan. Bukan masalah nak cerita Qarun, ceritanya diri kita sekarang ni tuan-tuan. Kadang-kadang Allah uji kita dengan pemerintahan, itu berjaya ke sesat kita tuan-tuan. Dengan ilmu, berjaya ke kita tersesat. Dan yang ketiga, Allah uji dengan harta. Tuan-tuan yang mulia, dalam surah Kahfi, dua orang sahabat baik, dua-dua ada kebun yang indah, cantik. Satu orang masuk dalam kebun, dia dalam keadaan sombong tuan-tuan. Tengok kebun aku, masya Allah, hebat. Ini air terjun mengalir, ini pokok ini semua masya Allah. Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma azunnu an tabid hazi abada. Aku tak, I don't think that ini kebun saya ini akan habis, masya Allah. Kebun saya ini akan selama-lamanya. Wa ma azunnu sa'ata qa'imah, saya rasa kiamat tak ada. Wala irritu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dia buat dosa banyak-banyak dekat dunia, dia kata bila aku balik dekat akhirat esok, Allah bagi aku kehidupan lebih baik daripada ini lagi. Dia dengan kebun dia jadi sesat tuan-tuan, dan dia rasa di hari kiamat nanti kalau balik pun Allah bagi kita kelebihan yang lebih hebat lagi. Macam Yahudi lah kata. Yahudi kata, kita ni anak Allah. Kita ni masya Allah kekasih Allah. Kalau kita buat dosa pun nanti masuk neraka pun cuma 40 hari saja. Lantam asana naru illa ayyam ma'dudah. Lepas 40 hari kita jadi ahli syurga balik. Jadi buatlah dosa banyak mana pun, kita ni dah hebat. Allah uji orang Yahudi. Macam-macam nikmat Allah bagi dekat mereka. Makin banyak nikmat, makin jauh mereka daripada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, dalam Al-Quran, apa yang kita baca dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim,
Ya Allah, pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan mereka yang kau bagi nikmat. Apa nikmat itu tuan-tuan? Bukan bagi nikmat makan, nikmat apa tuan-tuan? Golongan yang mendapat nikmat ni tuan-tuan, dengan nikmat tadi dia dekat dengan Allah, itu golongan yang mendapat nikmat. Bukan golongan yang diistidraj dengan nikmat kita jauh daripada Allah Ta'ala. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah. Orang yang dimurkai oleh Allah ni tuan-tuan, banyak nikmat, bertambah nikmat semakin jauh dia dengan Allah, semakin dia tak sedar diri tuan-tuan. Waladhalin. Dan bukan golongan yang sesat. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ulama kata istidraj boleh berlaku dalam tiga perkara. Ini Allah Ta'ala akan uji manusia dengan tiga perkara, dan tiga perkara kita boleh sesat. Yang pertama, ulama kata panjang umur. Panjang umur, makin buat dosa makin panjang umur. Tak mati-mati. Makin buat dosa makin sihat. Sebab itu kata Imam At-Ta'illah Sakandari, jangan kamu terpedaya bertambahnya nikmat dan bertambah juga dosa kamu kepada Allah Ta'ala. Jangan-jangan itu istidraj daripada Allah Ta'ala. Makin buat dosa makin sihat, makin awet muda, makin panjang umur. Sepatutnya panjang umur digunakan untuk bertaubat. Tapi kita tuan-tuan, panjang umur makin menambah lagi dosa tuan-tuan. Itu istidraj daripada Allah Ta'ala, panjang umur. Yang kedua, bertambah nikmat. Makin buat dosa makin banyak pula, makin kaya, dapat projek sana projek sini, dapat projek sana projek sini. Kita sangka dapat projek itu tanda Allah sayang dekat kita. Jangan. Silap hari bulan Allah Ta'ala buatkan kita ni tuan-tuan, macam orang memancing ikan, bagi umpan sedap-sedap, kita pun ngap, kena tuan-tuan. Ha, bila kena tu disentak tuan-tuan, masya Allah rabik mulut ni tuan-tuan, koyak mulut. Ha, orang memancing ikan, Allah Ta'ala bagi kita nikmat ni, kadang-kadang memang bagi, nak bagi kita makan sungguh. Ada yang mana Allah Ta'ala bagi untuk Allah Ta'ala azab dia, wa umli lahum inna kaidi matin. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, masya Allah, Allah Ta'ala akan uji satu orang manusia dengan ta'khirul uqubah, dilewatkan bala. Macam hari ni tuan-tuan, kita negara Malaysia sedang menikmati satu nikmat yang paling besar. Saya selalu sebut di mana-mana, negara selain daripada Malaysia sekarang ni, di seluruh dunia, hampir seluruh dunia, umat Islam sedang diuji dengan ujian yang berat daripada Allah Ta'ala. Ada kelaparan, ada kemiskinan. Saya pernah pergi ke Bangladesh tengok pelarian Islam Rohingya tuan-tuan, 800 ribu mereka tak ada rumah tuan-tuan, tidur atas tanah, musim sejuk, musim hujan. Tetapi tuan-tuan yang mulia, mereka dekat dengan Allah Ta'ala. Kita rakyat Malaysia ni, sekarang ni negara kita makmur, maksiat teruk ni kat Malaysia ni, tapi negara kita masih lagi aman, tak ada bala malapetaka, tak ada lagi tsunami tuan-tuan. Adakah ini nikmat ataupun istidraj daripada Allah Ta'ala? Ini yang kita takut. Dalam bentuk individu kita pun kita kena takut, dalam bentuk negara kita pun kita kena takut. Kita bimbang Allah bagi kita kaya, negara kita makmur, buah semua tumbuh-tumbuh. Tiba-tiba satu hari, di saat kita sedang bermain, di saat kita sedang tidur, datang azab daripada Allah Ta'ala. Kita tak minta, tetapi kita kena sentiasa berwaspada. Sebab itulah tuan-tuan, insya-Allah Ta'ala, masa pun dah dekat dah. Jadi insya-Allah Ta'ala kita azamlah, gunakan kesempatan tahun baru 2019 ini. Kalau boleh tahun ini tahun yang mana kita paling dekat dengan Allah, kita paling hampir dengan Allah. Kita gunakan diri, masa, harta kita ni yang Allah bagi kepada kita, tenaga kita ni, untuk korban untuk agama Allah Ta'ala. Korban sehabis mungkin. Andai kata ini tahun terakhir bagi kita, kita pun tak tahu tahun 2019 tahun terakhir bagi kita. Kita azam tahun ini tahun yang terindah, tahun yang paling baik, tahun di mana kita paling dekat dengan Allah, paling kurang maksiat kita dengan Allah. Dan kita masya Allah guna bawa anak isteri kita, banyak bawa kenderaan kita, bawa keluarga kita, dunia nikmat yang Allah bagi ni, kita pulang balik kepada Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa sekian dulu insyaAllah perkongsian pada malam ini insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu al-ghafur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.